Oke. Oke, we will start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name was Ahmad Iqlil Saifullah. You can call me Mr. Iqlil. It's okay, Pak Iqlil boleh. It's okay, up to you. But usually my friends or the lecturer in management call me Pak Iqlil. Yeah. Okay. Today we will have a class English for Management A2, yeah, A2. Yeah. These classes was start at 13 o'clock till 14:40 o'clock. Yeah. Jadi jam 1 sampai jam 2 lebih 40 ya. Jam 2 lebih 40. Jadi teman-teman ini memang kondisi manajemen yang full, kelasnya banyak sekali mahasiswanya, jadi ini siang. Jadi teman-teman saya harap masih semangat kuliahnya meskipun siang ya, dimaklumi. Jadi diperbolehkan bagi teman-teman untuk tetap on kamera dan mohon di mute dulu speakernya. Dan ini karena pertemuan pertama kita hari ini hanya memperkenalkan BCO-nya atau course outline, basic course outline-nya kita nanti satu semester itu bagaimana atau lesson plan atau istilahnya itu silabusnya bagaimana itu nanti sampai akhir Desember nanti. Istilahnya kontrak kuliah juga boleh, jadi hanya memperkenalkan mata kuliah ini fungsinya apa, definisinya apa, tujuan yang dicapai apa. Terus kalian saya juga ingin mengenal sedikit-sedikit teman-teman ini, namanya siapa, panggilannya, begitu, terus tinggalnya di mana, ingin daring atau ingin luring, begitu ya. Sekedar santai saja karena ini perkuliahan pertama, dan nanti minggu depan untuk sekaligus merekap 3 pertemuan kita yang kosong ya. 2 pertemuan ya kira-kira yang kosong, saya harap nanti saya minta klarifikasi NIM-nya yang benar. Nomor induknya. Nanti saya enroll, belum saya enroll semua ini yang kelas A2 ini untuk ke e-learning. Nanti materi minggu depan dan minggu-minggu berikutnya tolong dilihat yang kemarin yang tertinggal itu dilihat di e-learning ya. Sama lihat di e-learning-nya teman-teman. Di situ. Tapi sekarang masih belum santai dulu, sekarang kita hanya introduction. Atau teman-teman juga mau menambahkan keinginannya atau dalam perkuliahan bahasa Inggris ini teman-teman itu mau belajar apa? Misalkan dulu di SMA itu Pak, 2 tahun ini saya tidak terlalu memahami bahasa Inggris karena masa pandemi, jadi saya di rumah aja Pak, tidur-tiduran aja Pak di rumah rebahan. Jadi tolong Pak dari awal boleh. Atau yang sudah kepingin advance, yang sudah mau mengarah ke jurnal atau artikel ilmiah yang berbahasa Inggris, menerjemahkan, fokus ke penerjemahan juga boleh. Atau English for management purposes ya, atau English for specific purposes ke manajemen, nanti saya di grup, saya kasih ke Mbak Rahma, tolong buku pegangannya itu, apa modul lah istilahnya, tolong disebarkan ke teman-teman. Atau ingin hanya sekedar mendalami basicnya, kayak yang kelas A1, kelas A1 itu saya, teman-teman itu sepakat, sebelum UTS, teman-teman itu belajar basicnya, gitu ya, terkait membaca atau reading, menulis, writing, mendengarkan, listening, dan speaking, berbicara. Nah, ini teman-teman basicnya dulu sampai UTS, setelah UTS kita langsung praktik. Gitu, teman-teman ada yang seperti itu juga. Macam-macam ya. Oke. Itu dari Pak Iqlil untuk BCO-nya. Nah, kalau disepakati, setuju teman-teman, saya samakan dengan kelas yang A1. Jadi nanti itu
sebelum UTS Pak Iklil yang menerangkan materi-materinya, basic course outline-nya, yang terusnya nanti teman-teman yang praktik. Seperti speaking-nya itu kan butuh praktek gitu ya. Oke, itu yang pertama terkait mata kuliah. Untuk rules-nya atau peraturan di dalam kelas, ketika teman-teman nanti untuk berusaha ingin mendapatkan nilai yang terbaik, nah ini penting, jadi teman-teman harap untuk aktif di kelas, maksudnya itu apa, presensinya, kehadirannya itu full, dengan begitu Pak Iqbal juga bisa memberikan skor maksimal gitu. Atau teman-teman yang izin apa, maaf, yang sering bertanya atau aktif di dalam kelas, nanti saya kasih catatan khusus gitu ya. Saya kasih marking skor. Jadi atau ini ada yang off kamera karena sedang bekerja, silakan tidak bisa menampilkan kameranya terkait kendala sinyal atau bekerja tadi, seperti Mas tadi Fahizin, enggak apa-apa. Cuma nanti saya punya pengin punya waktunya untuk memperkenalkan diri ya, sekaligus memanggil presensi. Ya, siapa yang ini, yang namanya yang dipanggil apa, nilainya berapa, begitu ya. Oke. Is it clear enough? Apa sudah jelas? Ada yang ditanyakan? UTS UAS-nya itu saya biasanya itu tidak ada tugas ya. Sekali dua kali aja tugasnya, tidak tiap hari. Cuman UTS sama UAS juga berpengaruh penting, jadi 25% UTS atau midterm test, 25% final test gitu ya. 25% was the activity that you held in this class ya. Jadi keaktifan kamu di kelas ini bagaimana, sama attendance, kehadiran. Jadi full 100% itu dilihat dari situ. Saya pakai Zoom ini mungkin maybe ya, the last one. For the next meeting should be tatap muka atau luring gitu ya. Harapannya teman-teman bisa luring, tapi kalau kondisinya belum menentu seperti ini, masih belum ada keputusan dari universitas, jadi kita tetap daring seperti ini ya. Ada juga yang nanti nggak usah video Zoom seperti ini, aplikasi Zoom seperti ini, langsung saya masukkan ke e-learning, juga bisa, biar nggak memakan kuota yang banyak, terutama yang pakai Indihome tadi Mbak Rahma, jadi saya maklumi itu. Jadi ada sinkronus, asinkronus, 4 kali tetap muka, 1 kali Zoom, 4 kali tetap muka di e-learning menurut saya, lanjutnya Zoom. Mohon dimaklumi ya, direlakan ya, diikhlaskan ya, pakai Zoom seperti ini ya, kuotanya ya, tapi sekali-kali juga menggunakan e-learning, tidak apa. Gitu ya. Oke, that's the introduction for me. Yeah. Is there any question for me untuk mata kuliah dan my personality here? Ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang tanya? Oh ya, yeah. If you have any problems and you wanna consultate it to me, ya, kalau ada permasalahan dan mau berkonsultasi dengan saya, you may go to Mojosari Awang-Awang. That's my home there. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Mojosari Awang-Awang, mampir aja. Tahu Awang-Awang Mojosari? Ada yang rumahnya Mojosari? Kalau Mojosari rumahnya tahu Awang-Awang. Kalau mau ke sana silakan. Dawar, Pak, Dawar. Dawar, mantap Dawar. Ngoro, Pak. Ngoro tetangga Mojosari. Awang-awang. Yeah. Wah, mana itu, Mas? Kecobok. Jauh-jauh rumahnya ya. Deket, Pak. Mojokerto. Ada yang luar pulau nih. Ada yang luar pulau, tidak ada ya. Oke. Okay. If you have no question for me, I should call your name and you should introduce yourself. Your complete name, yeah, your nickname, and maybe your name also. Kalau saya boleh menawarkan, teman-teman
itu tolong nanti ketika saya panggil, kenalkan dirinya. For example, like this. Say hello first to your friends. Hello, my name was Muhammad Yuski Alfantorik. Yeah, you can call me Yuski, for example, like that. Yeah. Or you add some... Mas Ahmad.
Hello, hello. 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 Sik tangin lu. Pak dosen kok. Wes, tak WA, cuman jeneng satu. Mang wong ngomong ini. Eh, wong ngomong ngomong ini. Gak indihum paling. Lu wifi-ne mati cuk ngono, Mang. Ilang lu jan ini, Mas. Paling wong ini. Lurun. Kan isu. Oh, kamu ngelingi hilang. Kita enggak usah ngelas sono, Bre. Ben ayo. Cara, cara hari ini cara. Eh, gulu gulu, di sore bantal. Cari cari. Hai. Posisi. Apa ini? Eh, oke. Eh, eh. Posisi kok. Oh, alih yo lek rogane ngompon mute iku di mute ku lho rek. Bekne ana sing durung nge-mute. Wes mute kabeh kok iki. Lek lek tapi ngono. Sayang kita enggak lho. Nggih, Mbak, nggih. Tunggu. Eh, jadi mau ngomong. Mas. Eh, apa? Jadi mau ngomong lagi. Dosennya ono ta? Dosen. Dosen ora ono. Wong e metu. Ni ah. Senang satu. Tapi Indihome paling wong e trouble. Wong e mangan. Paling kan Indihome lagi trouble satu Indonesia. Sarasen muruk, sarasen muruk. Yo gak ngomong lho, Mas. Paling. Kenalan. Ono kon lho, Ma, ono kon, Ma. Sarasen, Ma. Astagfirullahaladzim, ini kita udah rapi. Cak ono kon. Asli, Mas. Lapu sih. Lapu, lapu. Kalian ngono, Ma. Nyanyi lagu Indonesia Raya sih. Indonesia Raya. Hello, I am the in the water, please help me, please help me.
Cara cara kenapa ini itu? Eh, dosennya mau bulo. Oke, okay, sorry everyone. Maaf ya, teman-teman ya. Tadi baterainya masih baterainya habis. Sebentar. Baterainya agak error. Cek. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Pak, tapi kayak agak putus-putus. Iya, ini memang karma ya, habis ngece Mbak Rahma saya kena Wifi-nya bermasalah, baterainya juga bermasalah. Jadi biar nggak lama-lama, ini saya absen dulu sebentar ya, boleh ya? Biar nggak lama-lama, waktunya sudah termakan banyak ini. Iya boleh. Siap? Siap. Iya Pak, siap. Saya izin kamera. Saya izin off kamera karena ini memang baterainya mau habis. Kalau pakai video, kok ini apa? Kameranya on, mati lagi ini. Saya pakai laptop juga nanti berbahaya. Oke, okay, langsung. Tadi nanti sebutkan nama lengkap, panggilannya panggilannya siapa, tinggal di mana, begitu ya? Nggak usah lama-lama. Cepat saya panggil. Nama pertama Muhammad Yuski Alfantori. Are you there? Halo. Nggak ada, Mas Yuski. Saya skip ya, boleh ya? Ada, Pak. Oh, ada. Silakan, Mas Yuski Alfantori. Perkenalan tadi ini, Pak. Iya, betul. Perkenalan aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuski Alfantori. Nama panggilan Yuski. Okay. Asal... Oke, okay. Thank you Mas Yuski ya. Now we move to Muhammad Faisal. Oke, okay, Mas Faisal, you should introduce yourself in English ya, yeah, pakai bahasa Inggris ya. Yeah. Oke, okay, it's okay. Oke, okay, monggo. Intro. My name is Muhammad Faisal. Yes. Saya tinggal di. I live in. Di Ngoro, Mojokerto. I live in Ngoro. Oke. Okay. I live in Ngoro, thank you. Mojokerto. Oke, okay. Thank you very much. Welcome. Thank you very much, Mas Faisal.
Now we move to Muhammad Aminuddin Hamdani. Are you there? Muhammad Aminuddin? Aminuddin, yeah. Are you there, Mas Aminuddin? Ada ini. Kalau enggak ada, saya skip, boleh ya. Nanti saya panggil lagi di belakang. I'll call your name again in the end of this class. Now we move to Muhammad Arsy Duta Wijaya. Muhammad Arsy? No one have the name of Muhammad Arsy. Okay, we'll skip. We move to another name here. Muhammad Bakhtiar Bahrul Wahyudin. Hello, my name is Muhammad Bakhtiar Bahrul Wahyudin. I live in Dawar, Blandong. Wow. Okay, very good. How should I call you, Mas Bakhtiar Bahrul or Wahyudin? Bakhtiar. Oh, your nickname was Bakhtiar. Thank you, Mas Bakhtiar. Mantap. Okay. We move to another one. Muhammad Denny Hendrawan. Denny Hendrawan. Ya, Pak. Okay. My name is Muhammad Denny Hendrawan. I live in Jetis, Mojokerto, Pak. Jetis, Mojokerto. How should I call you? Mas Denny or Hendrawan? Ya, Pak. Hendrawan. Denny, Pak. Oh, Denny, sorry. Okay, thank you very much, Mas Denny. Now we move to another one, Muhammad Rafli Novalita Fathrul Putra. Sulit namanya. Okay. Muhammad Rafli, are you there? Okay, I'll skip this one. Now we move to another one, Muhammad Rian Eka Wijaya. Muhammad Rian? Ya, Pak. Okay, very good. My name is Muhammad Rian Eka Wijaya. I'm live Jetis. Jetis. Ya. Yeah. Okay. Mas Denny Neighborhood, tetanggaan dengan Mas Denny. Yes. Mas Bakhtiar. Bakhtiar. Mas Bakhtiar. Okay. How should I call you? Rian or Eka? Rian. Rian. Very nice. Thank you, Mas Rian. Yes. We move to another one, Muhammad Zulfikri Firmansyah. Mas Fikri Zulfikri Firmansyah. Ada? Oke. Oke, oke. My name is Muhammad Zulfikri Firmansyah. Live in Ngoro. Ngoro? Mm-hmm. How should I call you? Mas Fikri or Zulfikri? Pak Fikri. Fikri. Oke. Okay. Thank you very much, Mas Fikri. Yeah. Oke. Okay. Arubel, Pak. Mm-hmm. Now we move to another one, Muhammad Rafi Afdiansyah. My name is Muhammad Rafi Afdiansyah. Terus, yes. Rumahnya di Jatirejo. I live in Jatirejo. I live in Jatirejo. Jatirejo, what village? Sumengko. What? Sumengko. Iya, Pak. Oke. Okay. I know Sumengko. Pak Ikil tahu Sumengko. I have a family and teach in SMKN Negeri 1 Jatirejo, insya Allah, ya. Ada SMK Negerinya, ya? Iya, benar, Pak. Iya. The name was Pak Maskur. Pak Maskur. Iya. Kenal? Kenal. Oke, okay, oke, okay. Very good. That's my uncle actually. Oke, okay, Mas Rafi, how should I call you?
Raffi or of or Afghan. Afghan ya, sorry. Afghan lah penyanyi. Oke, Raffi ya. Nih yeah, Raffi. Oke, thank you very much Mas Raffi. Thank you. Hey, you are welcome. You are welcome. Very good. Now we move to another one, Nabila Zulfa Mawaddah. Iya, Pak. Oke. Okay. My name is Nabila Zulfa Mawaddah. You can call me Nabila. I live in Jumeneng, Mojoanyar. Jumeneng, Mojoanyar? Iya. Yeah. Where exactly that place is? Di mana itu tepatnya? Kok saya nggak tahu ya? Mojoanyarnya tahu Mojoanyar. Jombang itu kan dekatnya Jombang ya? Near Jombang. Is it right, Mbak Nabila? Loh, enggak, Pak. Jumeneng Mojoanyar. Oh, Mojoanyar. Tak pikir ya. Yang Jombang sana. Bukan ya? Bukan. Wah, jauh. Bukan. Jauh tapi ini desanya. Enggak sih, enggak. Oh. Enggak begitu jauh. Oke, Mbak Nabila, semangat kuliahnya ya minggu depan. Sudah ya. Insya Allah luring. Insya Allah tapi. Thank you very much. Ya. Now we move to another one. Nabilah. Tadi Nabila enggak pakai H, sekarang pakai H. Nabila Nova Purnamasari. Are you there? Ya. Nabilah Nova. Oke. Okay. My name is Nabila Nova Purnamasari. You can call me Nabila. I live in Magersari, Kota Mojokerto. Magersari? Iya. Yeah. Magersari itu di mana ya? Perumahan Magersari. Perumahan. Oh, perumahan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. I know. Thank you very much, Mbak Nabila. Yes, you're welcome. Nadia Ayu Amelia. Iya, Pak. Oke. Okay. My name is Nadia Ayu Amelia. You can call me Nadia. I live in Jetis. Jetis. Oh, Jetis ya. Jetis itu yang tembusan ke mau ke Surabaya itu ya. Jetis itu besar ya, Jetis ya. Ada kereta api itu kan, yang ada kereta api. Oh, bukan. Yang dekatnya Brantas itu, bukan? Iya, Pak. Yang mana? Yang kereta api itu? Yang dekatnya Brantas. Oh, yang dekatnya gede. Oke, okay, thank you. Mbak Nadia. Ya, Mbak Nadia ya panggilannya ya? Iya, Pak. Thank you very much. We move to another one. Sama ini namanya tadi ini pakai Y, Nadia Aulia Permatasari. Loh sama ta? Oh tadi itu Ayu Amelia ya. Ini Aulia Permatasari. Ada nih? Oh ada. Oke, hadir ya. My name is Nadia Aulia Permatasari. You can call me Nadia. I live in Kemlagi, Mojokerto. Oh, Kemlagi. Wait. Kemlagi. Oh, saya I know. There is nice meatball. Very good meatball. Ada meatball bakso. Enak sekali. Namanya baksonya Amlo enggak salah ya, betul? Iya, betul, Pak. Oke, rumahnya di situ ternyata. Thank you very much, Mbak Nadia. Nadia. Oke. Move to another one. Nike Putri Anjani. Iya, Pak. My name is Nike Putri Anjani. You can call me Nike. I live in Tarik Sidoarjo. Tarik. Iya. Tarik Sidoarjo. Oh, ini yang dekatnya stasiun itu Tarik ya. Iya, betul. Iya, stasiun oh, Tarik. Kebalik. Sorry ya. Thank you Mbak Nike. Nizar Ardianto. My name is Nizar Ardianto. Yeah. I live in Jatirejo, Mojokerto. Jatirejo. Iya. Yeah. How should I call you? Nizar. Ya. Yeah. Panggilannya Nizar ya? Iya, yeah, Nizar. Iya. Yeah.
Iya, saya tanya panggilannya ini biar enak gitu, lebih lebih akrab. Terus saya ngomong nanti itu biar nggak salah nama, nanti menyinggung perasaannya teman-teman ya. Terus dipanggil Nizar Ardianto, panggilannya Nizar, saya panggil Dianan, nggak enak. Biar enak gitu, biar akrab. Oke, okay, thank you Mas Nizar. Now we move to another one. Novi, Octavia, Fatihatin. Novi, are you there? Hello, my name is Novi Octavia Fatihatin. You can call me Novi. I live in Delanggu, Mojokerto. Delanggu. Ini Delanggu ya, Delanggu. Oh, pertigaan Delanggu Pasar itu ya? Delanggu itu namanya ya? Betul? Iya, yeah, betul. Is it right? Oke. Okay. Novi ya, Mbak Novi ya. Dekat yes, UNIM Novi. Ini, Pip. Dekat UNIM PP ini. Kalau luring ini cepat ini. Oke, okay, thank you Mbak Novi. Another one. You're welcome. Nur Mar Nur Mirsanda Putri Mardiliah, Mardiliah ya. Mardiliah. Yeah. Mardiliah. Oke. Okay. My name is Nur Mirsanda Putri Mardiliah. You can call me Mirsanda. I live in Ngedek Mojokerto. Gedek. Iya. Gedek. Gedek itu mana ya? Kok saya pernah dengar nama itu ya? Gedek. Dekatnya. Where exactly Gedek is? SMA oh. Gedek. Oh, iya, 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 I know. Thank you. How should I call you? Mirsanda or Putri? Mirsanda. Mirsanda. Very nice. Thank you very much. You're welcome. Oke, okay, Nur Puji Astuti. Are you there? Puji Astuti. If you are not hear my voice, of course I'll skip this one. We move to another one. Nuriza Bilbi. Oh, ada Nur, Mbak Nur. Mbak Nur ada, Mbak Nur. Sorry. Silakan Mbak Nur, hi. Monggo. Hi, my name is Nur Puji Astuti. I live in Delanggu Village. You can call me Puji. Puji. Thank you very much Mbak Puji. Yeah. Ini pakai laptop ini ya? Pakai laptop ya? Iya. Yeah. Nah, laptop baru nih. Mboten, Pak. Mboten. Oke. Okay. Thank you Mbak Puji. We move to another one. Nuriza Bilbi. Yes, sir. Okay, very nice. Who are you? My name is Nuriza Bilbi. You can call me Nuriza. Bilbi. Live in Sari, Mojokerto. Okay. Can you tell me, is it okay to tell me the meaning of Bilbi here? Nuriza. Your name was very... Okay, I know. Can you tell me the meaning in Indonesia? Bilbi. Is it okay for you? Ini artinya apa Bilbi? Kok lucu ya namanya ya Bilbi. Baru tahu kalau ada nama Bilbi. Oke, okay. If you are shy, it's okay. Kalau malu nggak apa-apa, ya. Thank you Mbak Nuriza. You are welcome. Malu karena malu atau malu karena belum tahu? Tanya kalau nggak tahu tanya orang tuanya. Bu, artinya Bilbinya apa ini Bu? Oke, okay. Thank you very much. We move to another one. Nurul Fadil Mashhudi. Halo, my name is Nurul Fadil Mashhudi. I live in Dawarban. Dawar, oke. Okay. Iya, Pak. How should I call you? Fadil? Panggilannya apa? Fadil aja, Pak. Oke. Okay. Kalau Nurul perempuan. Fadil. Nah iya, Nurul kan perempuan, saya bingung ini. Mas Fadil ini dawar yang itu sekarang ada wisata apa itu bukit kayu putih itu ya? Hah, di situ rumahnya. Iya. Loh, iya, tahu berarti. Jalannya sudah, jalannya tapi sudah mulus loh Mas Fadil ya? Iya Pak. Sudah enak ya? Iya. Saya kemarin lewat situ, ada apa tuh ditebangi semua, ternyata buat
Itu warung kopi. Warung kopi itu Mas Fadil ya? Iya, Pak. Bukan. Bisa. Oh, warung bisa, kopi. Semakin ramai ya. Dulu kan dawal iya. Kan viral ngono ya. Sekarang sudah bagus. Teman-teman kalau mau ke rumahnya Mas Fadil jangan lupa mampir, Pak. Saya promosi. Oke. Okay. Iya, Pak. Thank you very much Mas Fadil. We move to another iya. one. Iya, Pak. Pramita Nur Hidayah. Hello, my name. Yes. Hello, my name is Pramita Nur Hidayah. You can call me Mita. I live Gedangan, Kota Mojokerto. Oh. Oh. Wait. Okay, thank you very much. Gedangan ya. Yeah. Wait, Mbak Mita. Wait. There are lots of shoes company there. Banyak pabrik sepatu atau anu gitu ya? Di situ ya? Gedangan itu ya? Iya, Pak. Sandal, sepatu begitu ya? Oh, rumahnya di situ. Saya kapan-kapan mampir ya. Boleh ya? Iya. Yeah. Jangan-jangan ini Mbak Mita ini punya sandal banyak gitu. Enggak, Pak, enggak. Enggak. Oke. Okay. Enggak apa-apa, saya mampir aja. Apa ya Mbak Mita ya? Iya Pak. Halo, oke gitu dong, semangat. Semangat ya, masih siang-siang begini ya. We move to another one, thank you Mbak Mita. Mbak Puput, Ekawati. Mbak Puput, are you there? Puput Ekawati, you can call me Puput, I live in Gedek. Gedek. Oke, okay. Thank you Mbak Puput. Welcome. Now we move to another one, Rahma. Novita Hello, Sari. Hello, my name Rahma. Is Rahma Novita Sari. You can call me Rahma. I live in Sambiroto. Sambiroto. Yeah, Sambiroto. Brangkal, Pak. Sambiroto itu. Oh. Mister. Oh iya saya Sambiroto. Saya pernah dengar gitu Sambiroto. Mbak Rahma kan PJ-nya ya. Oke? Okay? Is it okay for you to be the chief of this class, Mbak Rahma? Yes, okay, Mister. Oke, okay. Thank you very much Mbak Rahma. First officer. Oke. Okay. Now we move to another one. Rahmadinul Hakim. Mas Hakim. Enggak ada, saya skip. Reza Adelia Agustin. Halo. Halo? Enggak ada lagi? Oke, okay. We move to another one, Rima Resti Yuliana. Putus-putus, Mbak Rahma? No, Mister. Enggak, kan? Oh, temannya memang enggak hadir ya. Rima Resti, sekarang. My name is Rima Resti Yuliana. I live in Getis. Getis, oke. Okay. Getis itu dulu terkenal buaya putih, betul. Bahasa Inggrisnya itu white crocodile. Nggak tahu, gitu. Ya, nggak tahu. Kamu hati-hati kalau lewat jembatan itu, Mbak Rima. Baca sholawat yang banyak. Hati-hati kamu. No. Just kidding. Mbak Rima, oke. Okay. Mbak Rima, should I call you Rima? Is it okay? Or Resti? Or Yuliana? Iya. Yeah. Rima. Halo? Pak, kurang jelas. Oke, kurang jelas. Iya. Iya ya. Now, thank you. Move to Riris Yunita Asari. Iya, Pak. Ada nih. Waduh. Riris. Telinga saya sakit.
Hello, my name is Riris Yunita Sari. You can call me Riris. I'm living in Wuringinanom. Wuringinanom. Oh, Wuringinanom. Krian ya? Enggak, Pak. Enggak sampai. Enggak sampai, tapi kan arah Krian situ kan? Iya. Yeah. Oke, okay, saya tahu. I know. Thank you, Mbak Riris. Yeah. We move to another one. Rista, Dwi, Yana. Hello, my name is Rista Duyana. You can call me Rista. My life in Bareng Jombang. Bareng Jombang. Bareng Jombang. Ini kayaknya saya pernah ke Bareng ini. Ini rumah, tahu Bu ini, Bu Rani Jayanti. Tahu? Enggak. Enggak. Oh, itu dosen bahasa Indonesia. Rumahnya kayaknya di daerah situ. Kamu terminal belok kiri itu kan? Ya, terminal Mojowarno belok kiri, lurus saja itu kan, Barengan ya? Oh iya, Pak. Hmm. Nah, jauh rumahnya ya. Nanti rencana PP, Mbak Rista? Kos, Pak. Kos, oke. Okay. Nggak apa-apa ya, semangat. Oke, okay, thank you. Now ya, we move to Mas... Mbak Rizky Lucy Aprilia. Rizky Lucy Aprilia. Halo, Mister. Oke, okay, thank you. Ya, yes, Mbak Rizky, monggo. Ada nih. Hi, bro. Oke. Okay. Thank you, Mbak Rizky. Yes. Now... we move to another one, Safrinta Adistia Fernanda. Maaf Kak, enggak bisa login anaknya. Oh, tapi hadir ya? Iya. Kendala. Oke, okay. Now we move to Sarah. Mbak Sarah, langsung aja Mbak Sarah. Hello Mbak Sarah. My name is Sarah Nathaniela. You can call me Sarah. I live in Gedek, Mojokerto. Oke. Okay. In English, your name should be Sarah. Ya, kalau Indonesia-nya Sarah, tapi bahasa Inggrisnya itu Sarah, gitu. Iya, Pak. Very nice, ya. Very nice name. Thank you, Mbak Sarah. Ya. We move to another one. Septiara Natasha Iswahyuda. Septiara. Hello, my name is Septiara Natasha Iswahyuda. You can call me Tiara. I live in Pringanom, Gresik. Wuringinanom Gresik. Wuringinanom itu kelenteng lurus gitu ya. Hah? Itu loh Pak, apa? Pening. Oh, iya sih. Maaf ya, itu kan bukan ya. Belum Wuringinanom ya. Iya. Jauh rumahnya, jauh ya. Enggak apa-apa, yang penting semangat. Ya. Oke, okay, thank you Mbak Tiara. Kayak penyanyi namanya, Tiara. We move to another one, Siti Aisyah. Ya, Pak. Hello, my name is Siti Aisyah. You can call me Aisyah. I'm from Tarik, Sidoarjo. Tarik, Sidoarjo. Thank you very much. Ya. Syahara Muharram. Syahara. Kayak judul lagu ya. Ada ini? My name is Syahara. My live in Dawar. Oke. Okay. Ya, Pak. Syahara ya. Thank you very much, yeah. Mas Syahara. Saya pikir laki-laki ya. Saya pikir perempuan, ternyata laki-laki. Laki, Pak. Cuman banyak yang mikir gitu. Ya. Mantap. Thank you, Mas Syahara ya. Now, Taufikur Rahman. Very much. Taufikur Rahman ada? Kita skip. Vina Lindah Maulah. Ada nih? Taufik masih terkendala sinyal, Pak. Oh, Mas Taufik terkendala sinyal. Iya, tapi Pak. Hadir ya.
Hadir, Pak. Ngikut. Oke. Pina, ingin jamaklah sekarang. Enggak apa-apa. Kalau terkendala sinyal. My name is Vina Lina Maula. You can call me Vina. I live in Kutorjo, Mojokerto. Kutorjo. Oke, thank you Mbak Vina. Sekarang Pony Aprilia Sari. Saya, Pak. Oke. Hello, my name is Pony Aprilia Sari. You can call me Pony. I live in Trowulan. Trowulan? Trowulan ya. Mana Mbak Pony? Ponorejo, Pak. Ponorejo. Itu museum Trowulan itu bukan ya? Iya, di situ. Betul ya? Iya. Di situ ya? Iya. Berarti ini suka maem water. Mbak Foni ini. Oke, okay, thank you Mbak Foni. Iya. Now we move to another one. Vika Asanta Salsabila. Saya, Pak. Oke. Okay. Mbak Vika. My name is Vika Asanta Salsabila. You can call me Salsa. I'm live Randubangu, Mojosari. Oke, okay, Randubangu. Thank you, Mbak Salsa. Now, Wanda Rizky Arianti. Hello, my name is Wanda Rizky Arianti. You can call me Wanda. I live in Suko, Mojokerto. Oke, okay, Suko, deket ya. Maksud I call you Rizky or Arianti or Wanda? Wanda. Wanda. Oke, okay, thank you Mbak Wanda. Oke, okay, move to another one. Yasinta Dwi Febrianti. Hello, my name is Yasinta Dwi Febrianti and you can call me Sinta. I live in Kutorjo, Mojokerto. Oke. Okay. Thank you Mbak Sinta. Yes, sir. Oke, okay, now move to another. Yesi Arismawati. Ada nih Mbak Yesi? Nggak ada, kita move. Nanti saya panggil lagi yang belum ya. Siapa nih? 42, 43. Yosi Armando. Ya, saya, Pak. Oke, mantap. Nah, gini semangat gini. Hello my friend, my name is Yosi Armando Setiawan. You can call me Yosi. I'm from mantap. Tepi Gelanggu. Nah. Oke, okay, thank you. Thank you Mas Yosi, semangat ya. Nah, semangat. Your Mr. Oke. Okay. Now we move to another one, Zahwa Berliana Afrilia. Tidak bisa hadir, Pak. Tidak bisa login juga. Iya, terkendala sinyal. Iya, Pak. Sinyal. Ya. Saya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Okay. Langsung aja Delia Puspitasari. Ya, Pak. Oke. Okay. Hello, my name is Delia Puspitasari. You can call me Delia. I live in Pacet, Mojokerto. Oh, Pacet. Pacet ya. Akhir-akhir ini rame ya Pacet ya Mbak Delia ya. Ya Pak. Banyak yang rekreasi. Thank you Mbak Delia. What should I call you, Delia or Puspita or Sari? Delia. Delia. Oke. Okay. Now the last one, Iis Octavinanda. The last one ya. 46 students here. Ada namanya Mbak Iis? Oke, okay, kita skip. Now, if you have not called by me, kalau yang belum dipanggil, silahkan namanya siapa yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Ini sudah terakhir, ini 46. Halo? Sudah semua ya? Oke. Okay. Saya belum, Mbak. Oh, Taufik. Tadi sudah Mas Taufik sampean diizinkan temannya. Tapi enggak apa, silakan. Iya. Saya Taufik Rahman. Hmm? Lalu apa lagi?
you can how should I call you? Your nickname. What I mean is your nickname. Nama pendeknya siapa? Panggilannya siapa? Halo, halo. Iya, Pak. Panggilannya siapa? Taufik ya? Taufik ya. Oke, okay. Mas Taufik. Thank you, Mas Taufik. Iya, Pak. Maaf, ini tadi di Surabaya, Pak. Jadi enggak bisa ikut full. Enggak apa-apa. Thank you, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, Mas Taufik. Enggak kedengaran, Pak. Ya, ya. Enggak apa-apa, silakan dilanjutkan kerjanya. Mantap. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Siapa lagi ini yang belum dipanggil? Saya, Pak. Sudah, Pak. Saya, Pak. Belum. Saya, Pak. Belum. Oh, Pak. Belum. Ini anggota sini. Siapa? Oh iya, enggak apa-apa, sudah diizinkan kok tadi sama temannya. Lanjutkan aja. Satu-satu siapa ini yang mau apa belum dipanggil satu-satu? Reza, Pak. Reza. Oh, enggak ada namanya di sini. Saya tulis ya. Ayo disebutkan namanya lengkap dulu. My name is Reza Adelia Agustin Wulandari. You can call me Reza. I live in Gondang Karangputen. Adelia. Reza Adelia ya. NIM-nya boleh tahu Pak Ikil NIM? 52 10. Ya, terakhir aja yang terakhir. 90, Pak. 90 yang terakhir ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Thank you Mbak Adelia. Another one, siapa yang lanjut? Saya, Pak, belum, Pak. Oke, okay. Mas Hakim. Tadi sudah saya sebut tadi. Oh, sudah ya kayaknya ya. Hakim. Enggak kedengeran. Saya, Pak. Oke. Okay. Rahmatin Hakim. You can call me Hakim. I live in Panggitra Wulan. Panggitra Wulan. Thank you Mas Hakim. Iya, Pak. Very nice. Ada yang lain? Another one yang belum dipanggil? Saya, Pak, belum. Saya, Pak, belum. Eh, siapa? Iis Okta dulu. Iya. My name is Iis Okta. My nickname is Okta. I live in Bratwetan. Iis Okta. Okta ya? Iis Okta ya? NIM terakhir? Berapa NIM terakhir? 114. 114. Oh, ini sudah ada ini Iis Okta tadi terakhir ya. Iya. Iya, iya, iya. Iis Okta. Thank you, Mbak Iis. Iya. Panggilannya Iis ya? Iya. Oke, okay. Another one. Boleh. Yang lain. Ini saya enroll nanti soalnya. Yang lain sudah semuanya dipanggil? Saya belum, Mbak. Muhammad Rafli. Coba saya cek dulu sebentar ya. Muhammad ya. Rafli, Muhammad Rafli. Oh ya, Muhammad Rafli ini ada ini Muhammad Rafli. Silakan Mas Rafli. My name is Muhammad Rafli Novalita Fadrul Putra. My nickname is Rafli. I live in Kutorjo. Kutorjo. Oke, okay, thank you Mas Rafli. Another one, yang lain? Silakan. I'm sorry Mister. Ini yeah. Ini tadi ada yang WA itu namanya Aminuddin, mic-nya nggak bisa on jadinya. Oh, iya. Aminuddin, sebentar. Aminuddin. Nama lengkapnya Aminuddin. Oh, Muhammad Aminuddin Hamdani. Muhammad. Iya. Muhammad Aminuddin. Oke, enggak apa Mas Aminuddin. Baru ini jangan itu mungkin speakernya sampean call via wifi begitu, jangan-jangan belum settingnya belum diatur. Oke, okay. Muhammad Aminuddin ya. Is it enough? Sudah semua? Sudah ya? Cukup ya? Oke, okay. Yeah. Sekarang. Kita kesepakatan ya, minggu depan ini teman-teman itu bisa milih ya. 3 pilihan. Pertama, Zoom seperti ini, dan insya Allah saya jamin tidak error lagi karena
ini memang kendala apa HP apa baterai low-nya, baterainya pakai low. Jadi minggu depan insya Allah bisa lancar. Jadi via Zoom itu pertama, pilihan pertama, pilihan kedua pakai e-learning ya, ada materi video dari Pak Ekil yang saya kasih di e-learning. Teman-teman cukup nonton aja, dengan mengklik video tersebut teman-teman nanti itu ada sudah terhitung absensi begitu ya di e-learning, nanti saya enroll. Pilihan ketiga tatap muka. Jadi teman-teman ke manajemen gitu ya, cari kelas ke Pak Eko atau Pak Anu atau Mbak Manda gitu TU-nya. Pak, ini saya ada kelas, izin, soalnya teman-teman kesepakatan mau kelas tatap muka, Pak. Apakah diperbolehkan? Kalau diperbolehkan, nanti saya dihubungi ruangannya di mana, saya masuk ke kelas. Materi pertama itu membaca ya, reading. Minggu depan reading. Cara membaca bahasa Inggris yang baik dan benar bagaimana itu minggu depan. Oke, bagaimana teman-teman? Milih yang mana? Satu, via Zoom, dua, e-learning, tiga, tatap muka. Biar tatap muka, Pak. Tatap muka, Pak. Tatap muka, coba. Bapak, saya lihat view-nya yang tatap muka. Silakan raise your hand. Maksudnya di pengaturan reaction itu ada. Katakan gitu, saya biar bisa menghitung. Iya. Oke, satu. Ayo, biar terbiasa pakai Zoom ini. Dua, tiga, empat. Tatap muka, angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Enam belas, tatap muka. Tujuh belas, delapan belas. Oke. Kayaknya teman-teman ini suka tatap muka ya? Siap. Suka. Siap. Nanti tolong apa dikoordinasikan dengan Pak itu ya, Pak Eko ya. Kenal Pak Eko ya, TU-nya atau Mbak Manda? Biasanya ruangannya itu dikunci masih. Jadi tolong diminta ruangnya diminta. Terus Pak Eko di WA Mbak Rahma. Di kelas ini Pak, lantai 2 misalkan begitu, saya hadir. Jam 1 ya, setelah sholat duhur. Ini mayoritas teman-teman tatap muka soalnya. Tapi nanti kalau tidak memungkinkan, kita pakai e-learning saja ya, boleh ya, pakai e-learning. Nanti saya ajari pelan-pelan pakai e-learning. Oke? Oke. Untuk hari ini pertemuannya sudah cukup dulu. Karena cuma perkenalan tidak terlalu formal ya. Saya sudah mengantongi nama dan NIM-nya teman-teman. Di sini saya enroll habis ini. Thank you very much for your kind attention. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mr. Kolis. Buyar tadi. Don wasai dan don. Tuklet tobe. Info ngopi, info ngopi. Ngopi. Ngopi get. Hello, I am the water, please help me. Oke. Okay. Sudah ya. Info ngopi, info ngopi.